Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea, khususnya penggemar drama bisnis proposal? Kali ini aku mau bahas untuk still cut episode ke-10 yang dibagikan oleh SBS yang akan kita compare dengan versi webtoonnya. Walaupun alur dari drama bisnis proposal agak sedikit berbeda dari versi webtoonnya, namun beberapa adegan ini sama guys. Kita akan melihat Kang Taimu memasak di dapur Sinhari dan kita juga akan melihat Sinari membantu Kang Taimu. Adegan ini hampir mirip untuk versi webtoonnya. Dan ada pula Yung So dan juga Seung Hoon juga membantu Taemu. Kalau di versi webtoonnya, Taemu dan juga yang lainnya akan membantu Shin Hari menjual ayam di tokonya. Namun kalau di versi drama, keempatnya ini akan memasak bersama ketika resto hari ini sedang kosong. Kira-kira apa yang akan mereka masak dan bagaimanakah keromantisan dari kedua pasangan ini guys? Kita akan saksikan adegan ini di episode ke-10 bisnis proposal. Jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, dan komen.